Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, tepat pukul 7 malam, mari kita bersama-sama memulai ibadah doa malam kita pada malam hari ini di acara Bersamamu Bapa. Saya akan bacakan satu mazmur dari Mazmur 27 ayat yang keempat. Mazmur 27 ayat yang keempat berkata demikian. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Saudara-saudara, malam hari ini mari kita bersama-sama mengambil waktu sejenak. Kita beristirahat dari segala kesibukan yang ada dan kita berdiam diri di hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan menjadi tempat di mana kita dapat menyembah Dia. Kita mendengar apa yang menjadi kehendak-Nya. Dan bila kita juga boleh bergumul bersama dengan Tuhan, menaikkan rasa syukur, berkeluh kesah, menaikkan permohonan-permohonan doa kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita datang menghadap Tuhan. Saat hendak ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku, bawa erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, saat indah ku berhadapan. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadir. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu dalam bahimu, menikmati kasih anugerah, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bahimu, menikmati kasih. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setiamu yang
luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau masih memberikan kehidupan bagi setiap kami yang hadir pada malam hari. Malam ini kami datang ya Tuhan di hadirat-Mu dengan penuh kerinduan untuk menikmati Engkau ya Tuhan. Karena kami sadar bahwa kekuatan di dalam kehidupan kami hanya ada di dalam Tuhan. Kami malam hari ini mau tenang. Kami mau beristirahat di hadapan Tuhan dan menikmati Engkau. Percaya Tuhan bahwa di dalam Tuhan kami boleh berdiri teguh. Di dalam Tuhan tersimpan kekuatan,
yang memampukan setiap kami boleh menjalani kehidupan kami hingga saat ini. Tuhan, malam hari ini kami rindu merenungkan bagian firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan melawat kami. Tuhan menjamah kami. Tuhan memeluk kami. Tuhan menghibur, menguatkan kami melalui kebenaran firman Tuhan. Berkuasalah atas kami. Berkuasalah atas hamba-Mu Tuhan yang melayani. Biarlah di dalam segala keterbatasan, keperdosaan hidupnya, Engkau melayakkan untuk boleh memberitakan firman Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, malam hari ini saya rindu kita boleh merenungkan bagian firman Tuhan dari Mazmur 31 ayat 14 hingga yang ke-15 kita baca. Kita tidak membaca seluruhnya, kita akan melihat dua ayat ini. Ya. Mazmur 31 ayat 15 hingga 16 ya, di Alkitab cetak ayat 15 hingga yang ke-16. Sudah ketemu semua? Mari kita memperhatikan ayat ini, saya akan membacakannya. Tetapi aku, kepada-Mu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada di dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Bagian firman ini terus menjadi ingat-ingatan bagi saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di dalam menjalani hari-hari ini. Minggu-minggu sebelumnya hingga saat ini. Ayat yang begitu singkat, mari kita sekali lagi membacanya dan biarlah kita boleh menghafalnya. Tetapi aku, kepada-Mu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada di dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Saudara, apa yang terjadi jika kita ini memiliki mesin waktu? Ya, sebuah mesin yang dapat kita gunakan untuk menjelajah di masa depan ataupun juga di masa lalu. Nah, karena mesin ini tidak ada, saudara-saudara, saya ingin mengajak kita, saudara-saudara, untuk berandai-andai jika mesin ini ada. Misalnya, saudara-saudara, dengan mesin waktu ini, saudara tahu bahwa di awal tahun 2020 akan ada virus yang akan menjadi pandemi dan merusak perekonomian kita. Padahal di awal tahun 2019 dan ini kita imajinasinya, kita melihat di tahun 2019, saudara sedang merintis usaha di bidang misalnya garment ya, atau konveksi gitu ya, mau buat pabrik pakaian. Nah, sebenarnya dengan adanya virus ini, saudara tahu bahwa usaha garment itu tidak akan laku. Bahkan akan mengalami kebangkrutan misalnya. Nah, apa yang saudara-saudara lakukan? Apa yang kita ini akan lakukan, saudara-saudara? Waktu kita tahu di tahun 2020 akan ada virus ini. Nah, karena saudara mempunyai mesin waktu, maka saudara mundur ke belakang. Kembali ke awal tahun 2019 ketika merintis karir bisnis garment itu. Waktu kembali, saudara langsung cepat-cepat mengubah bisnisnya. Ya, yang tadinya garment, sekarang ganti usaha hand sanitizer. Ya, atau usaha face shield. Karena saudara sudah tahu bahwa di tahun 2020, bisnis hand sanitizer dan face shield itu tidak akan gulung tikar. Tetapi sebaliknya, justru keuntungannya itu bisa meroket berkali-kali lipat. Saudara bisa kaya mendadak. Nah, saudara-saudara,
jika benar kita bisa melakukan hal itu, apa yang kita imajinasikan, wow, luar biasa sekali. Kita bisa menjadi, saya katakan kita bisa menjadi Allah atas diri kita sendiri, Allah atas kehidupan ini. Kita bisa mengubah dan menentukan nasib hidup kita di kemudian hari. Itu pasti menyenangkan, bukan, saudara-saudara? Tidak ada yang dapat menguasai hidup kita. Kita ini bisa hidup seenaknya sendiri, menentukan arah hidup sendiri. Ya, sayangnya itu hanya mimpi, saudara-saudara. Itu hanya angan-angan saja. Pada kenyataan adalah kita tahu bahwa apa yang terjadi di hari esok, kita itu nggak tahu. Kita sadar akan hal itu. Kita ini hanya dapat membuat sebuah rencana. Kita juga tidak dapat mengubah masa lalu kita. Kita ini hanya dapat mengerjakan apa yang baik di masa sekarang dengan harapan kita dapat menjadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Nah, saudara-saudara, Raja Daud yang menulis Mazmur 31 ini dalam kehidupannya yang dihiasi oleh berbagai pergumulan hidup yang tidak mudah, ia berdoa dengan penuh satu kepercayaan diri. Kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Daud berkata, Engkaulah Allahku. Doa ini menjadi sebuah pengakuan iman, saudara-saudara, bahwa ada Allah, ada pribadi yang superior, yang tertinggi dari segala yang ada, yang mengatur alam semesta ini. Dia juga bukan hanya mengatur dan memelihara, tetapi Allah itu adalah pribadi yang menciptakan alam semesta ini. Semuanya dari yang tidak ada menjadi ada. Dia Allah yang berkuasa atas waktu, Allah yang berkuasa atas kehidupan kita manusia ini. Saudara-saudara, Daud mengenal siapa Allahnya, siapa yang harus ditinggikan dan disembah. Sehingga pengenalan akan Allah itu, pengenalan Daud akan Allah terwujud nyata di dalam pengakuan iman percayanya. Saudara-saudara, pengenalan Daud tentang Allah juga membawa dirinya untuk punya satu keyakinan menyerahkan seluruh kehidupannya di tangan Allah. Masa hidupku ada di tanganmu. Masa hidupku ada di dalam tangan Allah. Saudara-saudara, Daud sadar bahwa Allah itu berkuasa atas waktu kehidupan manusia. Mulai sejak lahir sampai masa depannya. Allah itu tahu apa yang terjadi di dalam diri setiap manusia. Bagi Allah itu tidak ada yang mengejutkan terjadi dari hidup seorang. Allah tidak terkejut ketika Probo ini menjadi hamba Tuhan di GKI Ngagel. Tidak terkejut ketika Probo ini juga mengalami kejatuhan hidup. Tidak terkejut juga ketika saudara tiba-tiba mempunyai anak. Atau Allah itu tidak terkejut ketika saudara itu mengalami kebangkrutan, mengalami sakit tertentu. Nah, saudara-saudara, mungkin menjadi pertanyaan bagi saudara-saudara. Benarkah kalau Allah itu mengatur segala sesuatunya, yang diatur Allah itu baik? Benarkah hidup yang Allah atur itu baik? Kok sepertinya hidupku ini tidak baik? Mungkin kita pernah bertanya seperti itu. Saudara-saudara, pertanyaan ini sebenarnya sebuah ekspresi kita ketika kita ragu, bukan, akan karya Allah yang sebenarnya tidak harus dipertanyakan. Sebab firman Tuhan itu telah memberikan penegasan dan peneguhan bagi kita di dalam keraguan kita. Yeremia 29 ayat 11 berkata demikian. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Roma 8 ayat 28 Paulus juga memberikan satu penegasan tentang Allah itu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, masa hidup dalam rancangan Allah tidak pernah salah. Pasti dikatakan ada damai sejahtera, pasti ada hari depan yang baik. Walaupun saudara-saudara harus melalui liku-liku kehidupan, melalui berbagai badai kehidupan, Allah sudah merancangkan, bahkan sedang terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika mempersiapkan renungan ini, saya melihat ada beberapa kehidupan saudara-saudara seiman yang semakin berat hidupnya. Hidupnya tidak mudah. Berbagai berita menyedihkan itu terjadi di antara saudara-saudara seiman. Seorang beriman harus hidup sebatang kara, ditinggalkan oleh anak-anaknya. Sementara dia mengalami sakit keras, tinggal sendiri di rumah. Seorang beriman yang lain sedang bergumul dengan kesulitan ekonomi. Namun dia mempunyai anak yang harus masuk ke perguruan tinggi dengan biaya yang begitu besar untuk mencapai cita-cita anak dan orang tua. Seorang beriman yang lain sedang bergumul dengan sakit terminal yang sulit untuk disembuhkan. Seorang beriman lainnya baru saja ditinggal oleh pasangan hidupnya yang terkasih secara mendadak. Dan masih ada banyak lagi, saudara-saudara. Saudara-saudara juga pasti mempunyai pergumulan tersendiri. Pergumulan yang begitu berat. Nah, di tengah masa sulit itu, saudara-saudara, iman percaya kita tentang kebaikan Tuhan Allah itu terus diperhadapkan pada kenyataan-kenyataan hidup yang berat, dan kita terus ditantang untuk tetap percaya kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Kita ditantang untuk terus percaya bahwa Allah itu sanggup memelihara kehidupan, memberikan rancangan yang baik bagi manusia. Mungkin di saat-saat duka, saudara sulit melihat apa yang baik. Saat-saat yang sulit, saat-saat kejatuhan hidup, saudara sulit melihat kebaikan-kebaikan dari Allah. Kita tidak tahu, kita dibutakan oleh masalah itu. Tetapi di waktu yang lain, ada kebaikan Tuhan yang pasti akan dinyatakan, saudara-saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudara, percayalah Dia adalah Allah yang memikirkan dan memperhatikan kehidupan manusia. Memikirkan dan memperhatikan saudara-saudara. Apa buktinya, saudara-saudara? Yaitu Allah hadir dalam kehidupan kita. Di dalam pribadi Yesus Kristus yang mau hadir, merelakan dirinya, berkorban bagi kesalahan dosa kita. Mati di atas kayu salib. Semuanya dilakukan demi mengasihi kita. Karena Dia tahu ada satu kebutuhan dari manusia yang manusia tidak dapat penuhi, yaitu keselamatan hidup kekal. Tapi Allah sudah memberikannya. Yesus sudah mati bagi kita, menggantikan hukuman maut atas kita. Saudara-saudara, pemeliharaan hidup yang terbesar itu sudah diberikan kepada manusia. Tentu kita tidak perlu ragu lagi. Tidak perlu ragu akan Tuhan. Kita ini hanya perlu belajar untuk mempercayakan masa hidup kita sepenuhnya di dalam tangan Tuhan Allah yang memiliki kehidupan kita. Mari saudara-saudara kita lewati jalan-jalan yang sulit dalam kehidupan ini. Mari kita lewati keinginan-keinginan kita, harapan-harapan ke depan hidup kita.
dengan tetap berdoa, dengan penuh kepercayaan diri kita seperti Daud. Karena Daud itu percaya, karena Daud itu mengenal siapa Tuhannya dengan baik. Kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Engkaulah Allahku, masa hidupku ada di dalam tangan-Mu. Mampukan aku menjalani hidup ini di dalam rancangan-Mu yang begitu indah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, satu buah lagu yang saya ciptakan dengan melihat dari Mazmur 31 ini, biarlah juga boleh sama-sama menghantar kita untuk boleh merenungkan bahwa kehidupan kita, masa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Kita punya hidup yang aman di dalam tangan Tuhan. Setia bersamaku, Engkaulah perisaiku, pelindung hidupku. Padamu Yesus ku serahkan, masa depanku di tangan. Selalu indah rancangan-Mu Tuhan, Engkaulah Allahku, penulis hidupku. Ku aman dalam tangan-Mu Tuhan, erat genggam tanganku, tak ku gentar lewati badai hidup, Kaulah keselamatanku. Aman dalam tangan-Mu. Berdoalah secara pribadi di hadapan Tuhan dengan penuh keyakinan kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Padamu Tuhan ku percaya, bukit dan lembah Kau ada, selalu setia bersamaku, Engkau perisaiku, pelindung hidupku. Padamu Yesus ku serahkan masa depanku, Allahku, penulis hidupku. Ku aman dalam tangan-Mu Tuhan, erat genggam tangan-Mu, tak ku gentar lewati badai hidup, Kaulah keselamatanku, perlindunganku. Aman dalam tangan-Mu, ku aman dalam tangan-Mu Tuhan, erat genggam tanganku, tak ku gentar lewati badai hidup, Kaulah keselamatanku, perlindunganku. Aman dalam tangan-Mu.
Tak ku gentar lewati badai hidup, Kaulah keselamatanku, perlindunganku. Aman dalam tangan, aman dalam tangan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, malam hari ini saya beri waktu bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Mari ungkapkan pergumulan hidupmu di hadapan Tuhan. Berbicaralah kepadanya apa yang menjadi harapanmu, apa yang menjadi keluh kesahmu, apa yang menjadi kerinduan-kerinduanmu di hadapan Tuhan. Ungkapkanlah di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami rindu untuk berdoa bagi saudara-saudara seiman kami. Berdoa bagi rekan-rekan kami yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Sedangkan mereka mempunyai banyak sekali kebutuhan. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, hadirlah di antara mereka. Kuatkan mereka ya Tuhan dalam menghadapi masa sulit ini. Tuhan, cukupkan mereka dan terus mampukan biarlah mereka boleh tetap berkata, Engkaulah Allahku yang kupercaya. Berdoa bagi mereka yang juga kehilangan pekerjaan Tuhan. Mereka yang terus berusaha mencari usaha yang baru, mencari tempat pekerjaan yang baru. Kiranya Tuhan Yesus menolong, mampukan mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh kembali bekerja dan boleh mendapatkan pendapatan. Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sedang berduka. Malam hari ini secara khusus kami berdoa untuk saudara seiman kami, Pak Andreas ya Tuhan, yang baru saja ditinggal oleh istri terkasihnya. Tuhan, kami tidak tahu apa yang menjadi rencanamu baginya. Mungkin saat ini ia sedang berduka, sedang berkumul dengan keras, sedang sulit melihat kebaikanmu ya Tuhan. Malam hari ini kami berdoa, hadirlah di dalam kehidupan Pak Andreas dan Sela anaknya. Dan biarlah mereka boleh menemukan Tuhan, iman mereka boleh diperteguh untuk menjalani kehidupan yang selanjutnya. Terus kuatkan mereka Tuhan, terus berikan pertolongan damai sejahtera daripada Tuhan. Kami mohon kepada-Mu, ya Tuhan. Kami mohon kepada-Mu. Ku aman dalam tangan-Mu, Tuhan. Erat genggam tangan-Mu. Tak ku gentar lewati badai hidup. Kaulah keselamatan-Mu. Tak ku gentar.
hidup, Kaulah keselamatanku, pelindungku, aman dalam tangan. Berikutnya mari kita berdoa untuk menginjil Anton yang sebentar akan melanjutkan pelayanannya di ladang yang baru. Mari kita berdoa biarlah Tuhan menyertai karya layanan selanjutnya di tempat yang baru. Mari kita berdoa. Bapa kami berdoa bagi Anton, saudara seiman kami, rekan kami, hambamu yang dikasihi oleh Engkau ya Tuhan. Tuhan terima kasih kami boleh bersama dengan dia, melayani bersama Engkau, bersama-sama. Kami berdoa ketika Anton akan memasuki ladang pelayanan yang baru. Kiranya Tuhan menyertai, kiranya Tuhan menolong untuk Anton boleh beradaptasi di tempat yang baru. Dan Kau yang terus memakai anakmu ini Tuhan, menjadi semakin indah lagi untuk berkarya di dalam Tuhan. Tuhan sertai kehidupannya, Tuhan juga berkati keluarganya. Malam hari ini Tuhan kami juga berdoa untuk para pendeta kami, Pendeta Emeritus Sutejo, Pendeta Wahyu Pramudia, Pendeta Florida, juga untuk Dio, calon pendeta kami. Kami berdoa bagi mereka, hamba-hambamu ini, kiranya Engkau ya Tuhan yang terus senantiasa hadir dalam kehidupan mereka. Kiranya Engkau yang terus berjalan bersama mereka dan mereka terus dikuatkan imannya. Agar mereka boleh terus memberitakan firman-Mu. Mereka boleh terus juga menguatkan iman jemaat, ya Tuhan. Pakai mereka, Tuhan, untuk mereka boleh mengembangkan GKI Ngagel, mengembangkan karya layanan GKI Ngagel, juga boleh menumbuhkan iman spiritualitas dari jemaat GKI Ngagel. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa Indonesia ini yang terus-menerus berjuang melawan virus COVID-19. Tuhan kiranya Engkau yang berbelas kasihan atas bangsa Indonesia. Satu pergumulan yang berat bangsa Indonesia harus alami ya Tuhan. Ketika ekonomi semakin terpuruk dan virus ini belum berakhir. Kami mohon Tuhan menolong bangsa ini. Juga menguatkan masyarakat bangsa Indonesia untuk terus bahu-membahu memperjuangkan untuk boleh menjaga kesehatan mereka sehingga persebaran virus COVID ini boleh berkurang. Kami berdoa ya Tuhan, yang terakhir untuk para peneliti vaksin. Peneliti vaksin virus COVID ini ya Tuhan. Kami melihat terus ada perkembangan vaksin-vaksin yang baru dan sedang diuji coba. Tuhan sertai proses uji coba yang ada. Berikan hikmat untuk para peneliti boleh terus sungguh-sungguh mengerjakan bagiannya untuk pada akhirnya virus ini boleh ditemukan. Kami berserah kepada-Mu ya Tuhan. Kami rindu vaksin ini boleh segera ditemukan. Kami rindu ya Tuhan, kami boleh beraktivitas kembali dengan normal. Kami juga rindu untuk beribadah bersama-sama di gereja. Kami juga rindu bersekutu, bertemu dengan saudara seiman kami dengan leluasa. Tuhan, dengarkanlah pergumulan kami. Dengarkanlah pergumulan kami. Di dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa dan bersyukur untuk ibadah doa malam ini. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib mati bagi kami. Dan kiranya Roh Kudus-Mu yang terus senantiasa memimpin kehidupan kami. Dan kami boleh terus mempercayakan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, doa malam kita pada hari ini sudah selesai.
Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang hadir dan bersama-sama kita bersyukur boleh memuji menyembah Tuhan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Besok ada PA, Saudara-saudara, ada pemahaman Alkitab tentang mukjizat yang pertama, air menjadi anggur, akan dipimpin oleh Pendeta Wahyu Pramudia. Silakan join, Bapak Ibu boleh belajar tentang mukjizat itu, ya. Juga ada acara bersama kita bisa pada hari Jumat, dan juga acara pemuda juga, setahu saya juga masih ada ya, cangkruk pukul 8, saudara-saudara, anak-anak muda boleh menghubungi bagian NYC GKI Ngage. Dan pada hari Minggu, ibadah online masih terus dilakukan pada pukul 10:30. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.